أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا ربكم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللهم صل على من فيه أسوة حسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وصحبه ومن تبع رشده. أما بعد، صائمين صائمات رحمكم الله. بشكر كهدرة الله سبحانه وتعالى، الله yang masih membimbing kita, yang memberikan kemampuan dan kekuatan, dengan harapan mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita lakukan ini senantiasa dapat merubah dan menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam hikmat senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saimin saimat yang saya muliakan, kajian kita pada sore ini adalah seputar dan sekitar keutamaan ibadah haji. Ibadah haji ini adalah agak dan bersifat spesifik. Kalau kita sholat, maka sholat itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ketika dia sehat, dia bisa berdiri. Ketika dia sakit, dia bisa duduk. Duduk pun dia mampu, dia bisa berbaring. Berbaring pun tak sanggup, dia dapat menggerak-gerakkan sebagai isyarat anggota tubuhnya. Ketika Allah mewajibkan orang berzakat, maka sasaran kewajiban itu adalah bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Tetapi ketika kita bicara masalah haji, dia hampir serupa juga bahwa haji itu sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya kewajiban haji itu adalah kewajiban bagi orang yang memiliki atas dirinya kemampuan. Kemampuan yang diuraikan oleh berbagai ulama, pendapat ulama, mampu secara fisik, mampu secara ekonomi, mampu
ketika situasi memungkinkan. Mudah-mudahan saja Allah bertakdir bahwa pada Ramadan kali ini, dengan keberkahan Ramadan, Allah segera akan mengangkat corona yang sekarang sudah menjalar kepada hampir seluruh negeri-negeri, termasuk Tanah Suci, Mekah, dan Madinah. Saimin saimat yang saya muliakan. Yang kedua, ada sifat-sifat khususnya, sifat-sifat yang berbeda. Bahwa pada saat kita melakukan sholat, sholat bisa dilakukan di mana saja. Kalaupun kemudian sholat yang terbaik dan lebih utama adalah sholat itu dilakukan di masjid berjamaah. Tapi dalam kondisi tertentu sholat itu bisa dilakukan di mana saja. Di atas bumi Allah mana saja. Begitu ibadah yang lain. Tapi ada spesifikasi ketika kita melakukan ibadah haji. Ibadah haji itu tertuju kepada satu kota, yakni Mekah. Dan pusat ziarah adalah Madinatul Munawwarah. Siapapun yang melakukan haji keluar dari kedua kota ini, maka haji itu tidak sah. Yang kedua, haji berbeda dengan ibadah umroh. Ibadah umroh bila-bila saja dia bisa dilakukan. Kecuali memang ada bulan-bulan yang kita dilarang melakukan umroh. Seperti bulan-bulan Ashhurum Ma'lumat, yakni pada bulan Ramadan, pada bulan Syawal, pada bulan Zulqa'dah. Karena pada bulan-bulan itu adalah ketika manusia seluruh dunia yang muslim-muslimah dan mampu melakukan ibadah haji tanah suci. Tapi berbeda dengan ibadah haji. Ibadah haji ada titik temu yang sudah divakumkan, dibakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Hajju Asyurum Ma'lumat. Sesungguhnya haji itu jatuh pada beberapa bulan maklumat yang telah ditetapkan waktunya. Ada waktunya. Oleh sebagian ulama dikatakan waktu itu adalah dari Syawal, Zulqa'dah sampai 10 Zulhijjah. Di dalam melakukan ibadah Ramadan itu ada beberapa hal yang kemudian hal ini yang menjadi kualitas ibadah haji itu sendiri. Ada tiga larangan yang seluruh larangan itu didahului dengan lanahi. Di dalam Al-Quran dikatakan Al-Hajju Asyurum Ma'lumat Fama Faradha Fihin Al-Hajj. Barang siapa pada tahun itu, pada masa itu, dia ditetapkan melakukan ibadah haji, satu, fala rafas, dia tidak boleh rafas, wala fusuk, dia tidak berbuat fasik, wala jidal fil haj, dan dia tidak boleh bertengkar. Mujadalah bisa juga diartikan berdebat. Ketiga, amalan-amalan ini apabila dilakukan, maka akan menjadikan kualitas ibadah hajinya itu rusak atau sama sekali tidak tersentuh mendapatkan fadilah-fadilah keutamaan ibadah haji itu. Cobalah kita kaji sejenak. Ternyata ada satu pesan kepada kita bahwa kalau ibadah haji itu apabila terkena virus 3 ini, maka akan cacat ibadah haji itu. Dalam tatanan rumah tangga, apabila tidak sudah ada tiga hal ini, maka akan guncang rumah tangga, bahkan akan hancur. Dan dalam konteks yang lebih luas, apabila negara sudah dimasuki oleh tiga penyakit ini, maka akan cacat, akan runtuh satu tatanan hukum pada negeri tersebut. Rafas itu adalah, ada sebagian pendapatan dalam konteks kita adalah cabut, suka ngomong kotor, dan itu sudah merebak di dalam sosmed kita. Boleh jadi orang yang berpuasa bisa menjaga matanya, bisa menjaga telinganya, bisa menjaga mulutnya,
Tapi siapa yang bisa menjamin dia bisa menjaga tangannya? Dengan teknologi yang berkembang, dengan postingnya dia bisa mencaci, memaki, menyindir. Provos dalam bentuk perilaku. Bagaimana ketika negara kita sudah tidak mampu lagi untuk mengawal dahsyatnya pornografi di mana-mana? Yang kedua, fusuk. Fusuk itu di dalam bahasa yang lebih luas adalah dia merusak ekosistem. Melakukan satu kerusakan. Melakukan satu pelanggaran yang berdampak pada efek sosial yang paling buruk. Orang sudah jelas aturannya dilarang, tapi dia tetap melakukan fasik. Dalam bahasa remaja, ada anak muda mencoret-coret tiang, merusak. Wala jidala fil haj. Jidal apabila dia masuk dalam tatanan rumah tangga, maka sulit dijamin atau terciptanya harmonisasi antara suami dan istri, antara seorang ayah dengan anak, antara seorang ibu atau bunda dengan anak-anak. Tidak ada, yang ada adalah wala jidala fil haj. Orang berdebat adalah mengandalkan kepada urat leher. Orang yang senang berdebat, orang yang senang bertengkar adalah dia mendahulukan apa? Dada panas, kepala sejuk. Ciri orang-orang yang pandai adalah perdebatan itu adalah mencari kebenaran, bukan mencari yang benar atau mencari kemenangan. Perilaku orang haji tentu berbeda dengan umroh. Umroh Anda akan menjadi seorang majikan. Sebelum turun masjid, Anda sudah disiapkan minuman dengan aneka ragamnya. Sarapan, makan, siang, malam, sudah disiapkan semua. Tapi ketika kita bicara masalah ibadah haji, maka kita harus bisa melayani diri sendiri. Maka kajilah, kita cermati wahai saimin saiman. Kenapa pakaian ihram tidak ada yang bersambung? Itu menyimpan satu filosofi bahwa sesuatu yang bersambung itu mengandalkan sesuatu yang lain agar dia menjadi kuat. Tapi dalam filosofi, pakaian ihram satu dia adalah pakaian cermin dari baju kematian. Yang kedua, dia tidak saling kait-mengkait. Karena orang yang melakukan ibadah haji, orang yang melakukan ibadah satu ini, semua hanya harus bertahaluk, bergantung, mengikatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri tidak boleh berkata kepada suaminya, "Bapak jangan kemana-mana, jangan tinggalkan ibu." Atau ada satu kelompok tertentu yang mengatakan, "Kita pokoknya ada satu grup tidak boleh berpisah-pisah. Kita tetap satu." Tidak bisa. Logika ini tidak bisa kita pakai di sana. Karena logika kita harus tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita tamu Allah, duyufullah atau duyufur rahman. Maka ada peribahasa yang mengatakan ad-duyuf kal mayit. Tamu-tamu itu adalah seperti mayit. Ketika kita bertamu di rumah orang, di mana kita tidur, kita tidak bisa menetapkan atau menunjuk kamar yang kita inginkan. Sebagai tamu, kita hanya akan mengikuti di mana saja yang diberikan, disediakan oleh tuan rumah. Kemudian ayat ini, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Tidak ada sesuatu pun kebaikan yang kamu lakukan melainkan semua itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan seberapa pun atau seberat zarah pun kebaikanmu yang kau lakukan dalam rangka mencari ridha Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Tidak ada yang luput dari catatan Allah kebaikan yang kita lakukan. Ada orang yang kita perhatikan, dia tidak bersedekah dengan sesuatu yang materi. Kemudian dia bersedekah dengan hanya menyiapkan dirinya. Dia duduk di samping tong atau di samping tempat ketika orang minum air zam-zam. Kemudian dia julurkan air itu, julurkan dia tangannya, dia ambil gelas itu. Kemudian dibagikan. Orang tidak perlu harus, dialah yang membagikan. Dan itu adalah bagian. Dia hanya ingin
bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang bisa dia lakukan. Kita tidak boleh berperilaku, berkata yang berindikasi kepada su'uzonillah, berburuk sangka kepada Allah. Atau dia terpengaruh dengan ucapan kawannya. Hati-hati kau ya, kau biasa nampak orang, di sana kau tampak orang. Kau di Indun, kau di kampung kau, kalau marah kau biasa nak meludah muka orang. Kau di sana akan diludahi muka kau. Ingat, tanah suci bukan tempat eksekusi. Tanah suci bukan tempat cara Allah ingin membalas kejahatan kita. Atau tanah suci, kita hanya satu tujuan kita. Hanya Allah, Allah, Allah semata. Maka apa bekal yang harus kita persiapkan? Ketika kita sudah bismillah meluncur, berangkat bismillahirrahmanirrahim, inna rabbi ghafurur rahim, ya Allah. Maka Al-Quran mengatakan, wa tazawwadu, maka berbekallah kalian. Dan ini perintah, sebab kalimat di dalam kaidah al-aslu fil amri lil wujub, segala perkara yang di situ kalimat menunjukkan adanya perintah, maka hukumnya wajib. Wa tazawwadu, maka berbekallah kalian. Apa bekal yang Allah kehendaki di sini? Fa inna khair zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yang kau bawa adalah takwa. Bukan duit yang dikehendaki dalam bekal begini. Anda bawa uang 3 karung sekalipun, bekal itu akan habis. Tapi Allah katakan sebaik-baik bekal adalah takwa, karena takwa tidak akan pernah habis. Fa inna khair zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Kadang-kadang kita mencerna, kenapa harus ke Mekah? Kita pernah menyaksikan Arab Saudi masuk di dalam penyisihan Piala Dunia dalam gelanggang arena internasional begitu, apalagi juara dunia. Biasanya sebelum melakukan pertandingan, setiap negara, utusan satu negara akan menyanyikan lagu kebangsaan. Anda pernah dengar atau pernahkah mendengar apa lagu kebangsaan Arab Saudi? Mekah tidak punya lagu kebangsaan. Madinah tidak punya lagu kebangsaan. Karena Mekah dan Madinah adalah tanah air manusia, bukan tanah air orang Arab. Oleh karenanya, kita masya Allah, ketika masuk satu daerah, dan daerah itu, kota itu telah ditetapkan di pagar betis oleh undang-undang syariat bahwa tidak boleh satupun manusia. Tetapi uniknya, siapapun yang masuki kota Mekah atau Madinah, paspor itu tidak boleh seseorang masuk kecuali paspor itu beragama Islam. Sampai kapan ini akan berlaku? Sampai datang hari kiamat. Dan ini undang-undang yang tidak bisa diamandemen oleh manusia. Oleh parlemen Arab tidak bisa. Dia abadi sampai hari kiamat. Wallahualam bissawab. Oleh karenanya, sekarang saya yakin, kita yakin semua, kita ini harap-harap cemas. Apakah dengan ujian Allah dalam bentuk virus corona ini berangkat atau tidak? Mekah sudah dibuka masjidnya. Madinah juga sudah boleh dibuka, sudah dibuka. Tapi persoalannya apakah terbuka bagi jemaah? Disinilah kita butuh kekuatan. Mudah-mudahan Allah menakdirkan terbaik buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah positif tahun ini harus berangkat. Tujuan kita hanya satu, ibadah kepada Allah. Kita apapun yang terjadi, apapun keputusan yang harus keluar, yang harus keterima, bapak, ibu berangkat, bapak, ibu tidak berangkat, ditunda, sudah. Lalu bagaimana dengan fadilah-fadilah haji yang lain? Insyaallah akan kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.